kita nih teman-teman. Nah, kemarin kan papa itu ada rute ke Solo teman-teman, jalan ke Solo. Di jalan papa ini bertemu pabrik teman-teman, pabrik yang udah lama ditinggalkan. Nah, orang-orang banyak bilang pabrik itu lumayan angker teman-teman. Jadi papa itu penasaran. Nah, papa coba ambil gambar di situ teman-teman, saking penasarannya loh teman-teman. Pabrik ini beradanya di tengah hutan teman-teman, tapi di pinggir jalannya. Nah, gimana keseruannya teman-teman? Ikuti terus teman-teman. Ya kan dek, papa kemarin di sana kan? Iya, serem. Nah, serem teman-teman. Nah, sebelum mulai videonya, jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Atau enggak, nanti kalian didatengin penunggunya teman-teman. Nanti dimakannya. Oke okay, teman-teman, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Nanti dimakannya. Yang beredar memang ada kenyataannya ya Bu ya. Tapi kalau yang pare aku jadi SMP ini tuh. Harus SMP itu. Iya, aku ke Jarum lah. Wah, situ tongker tuh. Hai, aco anak. Aco anak suka Bu. Oke, Bu. Terima kasih Bu ya. Oke, assalamualaikum. Pabrik Ripa yang ada mereknya atau logonya di belakang sini. Ini diperuntukkan untuk fan-fannya Rafa Keisha Channel, di mana kita informasikan berada di Jalan Raya Solo Padang Solo ya. Dan tempat ini kebetulan punya cerita mistis yang tersendiri, yang mana cerita mistis ini banyak yang diinikan sama orang, yang dipercaya sama orang. Tempat-tempat yang seperti ini nih angker dan belum pernah sanggup orang mau coba mengadu nyalinya. Gimana teman-teman? Serem nggak teman-teman?
itu penampakannya di sore hari, teman-teman, apalagi di malam hari. Wih, berkabut penuh, teman-teman, di pabrik itu. Nah, papa itu senengnya uka-uka, teman-teman. Tapi kalau Rafa, dedek, mama gak seneng uka-uka karena penakut, teman-teman. Nah, jadi itu, teman-teman, papa itu senengnya uka-uka. Ada tempat yang penasaran aja gitu, yang angker menurut orang-orang, pasti datang ke sana. Mau malam, mau pagi, mau siang, mau sore, pasti datang ke sana, teman-teman. Oke, teman-teman, ikuti terus videonya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, teman-teman.